guys. Hah? Apa Tes? Kenapa Tes sih? Gimana ya bilangnya ya? Kenapa lu? Apaan sih? Tunggu dulu, sini dulu. Kenapa lu? Ini sebenarnya yang huruf W tadi, gonggong, itu gue yang gerakin. Wah, ngaco. Iya, baik, biar kita semangat aja gitu, biar semangat cari mitosnya. Lu serius lo? Lu gerakin? Iya. Enggak, cuma Sri percaya aja. Itu saya kali yang gerakin. Tapi kan tadi kita terpental, Tezi. Gua tuh tadi pas tiba-tiba jangkung itu gerak. Kayak ada yang dorong gua. Ya udah, itu mungkin apa ya? Ya, mungkin perasaan kita aja kali atau karena antusias kita ya. Enggak, ngaco. Kamu jelas-jelas kan yang nabrak gua. Ya gua, enggak apa-apa. Udah lanjut lagi udah. Udah. Minta maaf ya. Salam kalian nanti lo. Ini malah cuma gini, Bay. Iya. Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa? Jalan. Lihat dong lo. Ah, enggak. Hati-hati banget sih, Tesi. Awas lah. Hah? Luka. Hah? Luka. Kalau luka. Cek. Udah itu gak tadi. Cek. Ya elah gini doang lo, lemah banget sih. Tapi bentar. Huruf A lo. Aneh deh. Padahal kan Tezi itu cuma kena ranting. Tapi kenapa dia lecet seperti ngebentuk huruf ya? Cuma aneh gak sih? Orang kebeset ranting doang, tapi ngebentuknya segitiga. Ya harusnya kan kayak ya, cuma garis-garis gitu doang kan. Tunggu. Jas, bilang apa Jas? A. Nah yang lu tadi bercanda. Yang tadi kan? Yang jelangkung kan? Itu kan huruf W. Lu cuma bercanda. Kok ya gak mungkin nyambung kali A sama Bay, lu ada feeling sesuatu gak, Bay? W-A. Jangan-jangan. Ini sebuah pesan buat kita. Makanya gue bilang jangan main-main. Udah, penting makanya lo. Nanti dia diobatin, nanti gue obatin nih Tes. Tenang aja. Itu kayak segitiga lo. Bagus gak bulat. Gue dadar, luka. Lo terperangkap dalam cinta segitiga kali Tezi. Hah? Ini apa sih? Berhenti. Apalagi sih, Bay? Stop. Berhenti. Gue lihat sesuatu di atas. Bang. Maju, Bang. Lihat apa? Gue lihat sesuatu di atas. Apa sih? Itu. Hei, coba cek. Umar. Kok makin dingin ya? Bentar. Lo makin dingin. Ya udah, lo pakai jaket aja dulu, Tes. Woi, ini hilang, ayo buruan. Aduh. Cepet, Tes. Lo jalannya lambat banget sih. Lo dingin. Bukan hilang. Apa itu? Tidak boleh, Tes. Hah? Sih. Kemana dia? Kemana ya? Lernya pelan banget sih. Orangnya tanjakan kok. Apa lagi, Bay? Maju. Apa? Kenapa? Ya tuh. Kantil. Jangan ganggu gue, Sri. Sri! Lu apa-apaan sih ambil kayak gitu? Udah balikin. Sri. Lu mikir deh, aneh nih ada kantil di sini. Udah, buang. Lu baru putus. Gua mau simpan. Bay, lu ngerasain sesuatu gak sih, Bay? Iya, gua ngerasa sesuatu. Apa? Perempuan dari itu mau nunjukin kita satu jalan. Maksud lu gua lagi? Hah? Bukan, kesana. Ikutin gua. Suaranya terus gitu. Saat melanjutkan pencarian, tim melihat ada seorang pemuda berbaju hitam berjalan di depan mereka. Pelan-pelan ya, samperin. Pokoknya dalam hitungan ketiga, kita habis itu langsung nangkep dia ya. Okay. Jangan sampai lolos dia. Udah sampai lolos lagi. Jangan lama, ayo cepet. Buru dia lari. Tim mengira pemuda tersebut adalah salah satu sosok gaib di hutan ini. Dapat.